Kejadian tersebut berawal dari informasi masyarakat tentang adanya kegiatan tambang emas ilegal atau tanpa izin di aliran Sungai Batang Ligawan, Kecamatan Batanghari. Dan petugas segera menelusuri informasi tersebut. Setelah melakukan perjalanan sekitar 2 hari, petugas menemukan kegiatan tambang emas tersebut dan dilakukan penindakan. Selanjutnya ditanyakan oleh petugas kepada para pelaku apakah kegiatan mereka tersebut mempunyai izin. Dan para pelaku tidak dapat memberikan izin tambang mereka. Kemudian para pelaku sebanyak 4 orang diamankan beserta barang bukti berupa 1 unit ekskavator merek Sani warna kuning seperti yang kita lihat di belakang. Ini mereknya. Ya, warna kuning. Setelah kita kasih polis lain.